tengah-tengah tawanan tersebut seorang perempuan yang berjalan tergopoh-gopoh wajadat Ketika dia menjumpai ada anak kecil di rombongan tawanan tersebut Dia segera mengambilnya, perempuan ini segera mengambilnya kemudian menempelkannya di perutnya lantas menyusuinya Melihat hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadil mar'ata tarihatan waladaha. Apakah menurut kalian perempuan ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam neraka Maka jawaban para sahabat la wallahi Demi Allah Perempuan ini tidak akan tega Menjampakkan dan melemparkan Anaknya ke dalam api Atau ke dalam neraka Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Lallahu arhamu bi'ibadihi Min hadihi biwaladihah Sungguh Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan wanita ini dengan anaknya. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alai dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di sini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci karenanya Allah mengutus para Rasul Karenanya Allah menyebarkan para da'i Untuk mengajak manusia ke dalam surga karena Dan menyelamatkan mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala Dari Abu Rairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Lama khalaqallah al-khalqa wa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsh. Setelah Allah menciptakan makhluk dan mencatat dalam lembaran dan lembaran itu ada di sisi Allah di atas arsh isinya adalah inna rahmati taghlibu ghadabi Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan marahku dalam red yang lain Dalam bentuk kata kerja lampau Gholabat ghodobi Di dalam red yang lain Sabakat ghodobi Kasih sayangku itu mendahului marahku Demikian dalam hadis yang Mutafakun alai Dihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Maka hadis ini menunjukkan Tidaklah Allah murka kepada Seorang hamba, kecuali orang yang kebangetan, orang yang keterlaluan, karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jika dia bisa menyayangi dan mengasihi, maka akan dia sayangi dan dia kasih, dan tidak akan dia murkai. Wa dari Abu Rairah Abu Rairah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah jadikan kasih sayang itu seratus bagian Allah tahan dan Allah simpan di sisinya Sebanyak sembilan puluh sembilan bagian Dan Allah turunkan di bumi satu bagian Famin dari satuan, dari satu bagian itu makhluk saling berkasih sayang sehingga dijumpailah hewan semacam kuda mengangkat kakinya anwaladiha supaya diangkat jauh menjauhi diangkat jauh-jauh dari anaknya khawatir kakinya menimpa anaknya dalam riwayat yang lainnya, Allah memiliki seratus kasih sayang. Allah turunkan dari seratus itu satu kasih sayang, yang dengan satu bagian tersebut terdapat kasih sayang antara jin, antara antara manusia, antara hewan ternak, dan antara... hewan secara semua hewan ya antara hewan berbagai macam hewan melata di bu, muka bumi dengan satu bagian dari kasih sayang tersebut mereka saling empati mereka saling kasihan dengan kasih sayang tersebut maka hewan liar kasihan dengan anaknya dan Allah Allah akhirkan Allah tahan 99 bagian Yang akan Allah gunakan untuk menyayangi hamba-hambanya Nanti pada hari kiamat Demikian dalam hadis yang mutafakun alaih Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Dalam riad Muslim Dari Salman Al-Farisi Radul Anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah memiliki seratus kasih sayang, Famin hadarinya satu kasih sayang, Yang dengannya, Makhluk antara satu makhluk dengan yang lainnya berkasih sayang, Sedangkan 99 bagian, Akan, uh, Itu liyaumil qiyamati untuk hari kiamat, Wafi riwayatin dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah Ta'ala, Menciptakan makhluk di hari Allah menciptakan Sesungguhnya Allah menciptakan Di hari Allah menciptakan langit dan bumi Seratus kasih sayang Kulurahmatin uh, Setiap kasih sayang Itu adalah antara langit sampai bumi lantas Allah jadikan dari seratus itu satu kasih sayang di muka bumi dengan satu kasih sayang ini seorang ibu empati dan peduli dengan anaknya hewan buas atau hewan liar dan burung sebagiannya iba dan peduli dengan yang lainnya. Faidahkan yang mulkiyamat jika tiba hari kiamat, akmalah bihadi rahmah. Maka Allah sempurnakan ini, kasih sayang itu dengan ini, Allah sempurnakannya dengan kasih sayang itu. Ini, maka hadis ini menunjukkan bahasanya Rahmah atau kasih sayang, ada yang merupakan itu, ada dua macam: ada yang merupakan sifat Allah yang melekat pada zat Allah dan bukan sesuatu di luar zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ada kasih sayang atau rahmah yang statusnya adalah makhluk yang Allah ciptakan sehingga berada di luar zatnya. Dan yang didis ini Tentu adalah kasih sayang eh, Dalam pengertian yang kedua Makhluk yang Allah ciptakan Kemudian dari <coughs> Dari Abu Ghairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Walladhi nafsi Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya La'ulam tusnibu seandainya kalian manusia tidak berbuat dosa dan salah. La zahaba Allah ankum nisa'i Allah akan lenyapkan kalian semua. Lantas Allah akan datangkan satu makhluk yang mereka berbuat dosa dan salah, lantas mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Demikian dalam hadis yang dihatkan oleh Muslim Dari sahabat Abu Ayyub Khalid Ibn Zaid Radallahu anhu Beliau mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Seandainya Bukan karena kalian berbuat dosa Nisaya Allah akan ciptakan satu jenis makhluk yang mereka berbuat dosa Lantas mereka meminta ampunan kepada Allah Lantas Allah mengampuni mereka. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau bercerita satu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami ketika itu ada Abu, Abu Bakar dan Umar radhiallahu anhu ma dan ada sejumlah orang yang lain. Fakoma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas berdiri di tengah-tengah kami Berdiri dari tengah-tengah kami Meninggalkan kami Fa'abto'a alayna Dan Nabi Terasa lambat pulang kembali kepada kami Fakoshina Ayuqtato'a dunana Maka kami khawatir Nabi tercegat. Maka kami mengalami ketakutan. Kami mengalami kekhawatiran berkaitan dengan nasib Nabi maka kami berdiri dan aku kata Abu Hurairah adalah orang yang pertama kali takut dan khawatir sampai aku menjumpai salah satu kebun Ansar dan seterusnya hadis hadisnya panjang singkat ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah izhab. Pergilah way Abu Raira Semua orang yang engkau jumpai di balik kebun ini Dan dia bersahadatlah la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin dengannya Kabar kalah kepadanya, kabar gembira dengan surga Demikian adalah hadis yang dikatakan oleh muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-Asr anhuma sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla patung-patung itu menyesatkan banyak manusia faman tabi'ani fa innahu Siapa yang mengikutiku, sungguh dia bagian dariku. Nabi juga membaca perkataan Isa sallallahu alaihi wasallam In tu adib fa inna ka antal azizul hakim. Namun jika engkau uh, mengampuni mereka, asnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah itu Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa Allahumma ummati ummati Ya Allah umatku umatku Dan Nabi menangis Lantas Pergi temui Muhammad Berbuka alam dan Rabbmu tentu yang lebih tahu. Tanyakan kepada nya kepada Muhammad mayubkihi apa yang membuatnya menangis jibril lantas mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu rasul sallallahu SAW... alaihi <Anyone? CES> <CES> uh, wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, ya maka Jibril mendatangi Nabi kemudian bertanya kepada Nabi apa yang membuatnya menangis Nabi tentu kemudian menjawab apa yang uh, diinginkan oleh Jibril lantas malaikat ke Jibril kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa wa dan Allah yang lebih tahu dan tahu Allah sudah tahu apa yang menyebabkan nabinya menangis faqala ta'ala setelah mendapatkan laporan dari malaikat jibril Allah berfirman kepada malaikat jibril dengan redaksi ya jibrilu idhab ila muhammadin wahai jibril pergi temui muhammad dan sampaikan inna sanurdika fi ummatika sesungguhnya aku akan membuat murida berkaitan dengan umatku berkaitan dengan umatmu wala nasuuka dan aku tidak akan membuatmu sedih membuatmu tidak nyaman tentang umatmu demikian dalam hadis yang diatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis-hadis dalam tema ini sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang kontennya menceritakan bahasanya Allah Subhanahu kasih sayang seorang ibu dengan anaknya dalilnya kisah seorang perempuan yang ada dalam satu rombongan tawanan yang dibawa oleh Nabi, Nabi. lantas sang ibu ini ketika melihat anaknya anaknya kemudian dia menempelkannya di dadanya lantas dia susui maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apakah bagaimanakah pendapat kalian tentang atau Ibu ini tidak akan tega Kemudian Nabi katakan, sungguh Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu dengan anaknya. Maka ini di antara hal yang menunjukkan betapa sempurnanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti kalau Allah demikian sayang dengan hamba-hambanya adalah berbeda. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat Islam. Karena Allah Taala telah menyesatkan banyak bangsa, banyak umat dari nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk untuk hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan nikmat Islam dan Islam adalah akbarun ni'am adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya Dan di antara hal yang menunjukkan Besarnya kasih sayang Allah Untuk manusia adalah Allah kirimkan para Rasul Allah turunkan kitab suci Allah kirimkan para Rasul kepada manusia Untuk memberikan kabar gembira berupa surga Bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa dan kabar memiliki argumen untuk melegalkan kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan setelah dikirimnya dan diutusnya para rasul. Demikian juga ada hadis yang isinya bahasanya kasih sayang Allah itu mendauli murkanya. Dan oleh karena itu karena kasih sayang Allah itu mendahului murkanya maka Allah tawarkan kepada para pendosa Allah berikan tawaran kepada para pendosa untuk meminta ampun kepadanya sehingga Allah mengampuninya seandainya Allah kan Allah bisa saja membinasakan para pelaku dosa dan Allah tidak akan memotivasi mereka untuk bertobat, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Seandainya Allah menimpakan hukuman kepada manusia karena semua dosa yang mereka lakukan, seandainya bukan karena sifat Allah yang Maha Pengampun, apa yang akan terjadi? Ma ala min maka, tidak akan ada hewan melata yang tersisa di muka bumi, hancur semua. Seandainya tidak ada ampunan, tidak ada maaf, namun semua dosa itu imbasnya hukuman, maka bumi ini akan... Pak Poranda katakan tidak ada dabah tidak ada hewan melata di muka bumi, satu pun karena bumi ini porak poranda dengan ya, azab Allah subhanahu wa ta'ala namun walaki akhiruhum ila ajalin musamma namun Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang diantara namanya dan sifatnya ya dia adalah zat yang uh, <coughs> ya diantara uh, di ada 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 zat yang menuju akhirhum akan tapi Allah memberikan penundaan waktu kepada mereka ila <tuh>, ila ajalin musamma sampai batas waktu yang telah Allah tentukan oleh karena itu di hadis yang oleh Imam Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seandainya kalian tidak punya dosa seandainya kalian manusia tidak berbuat dosa niscaya Allah akan lenyapkan kalian semua Lantas Allah akan datangkan satu makhluk yang mereka berbuat dosa, lantas mereka meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Maka Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala itu menyukai hamba-hambanya yang bertobat. Maka pelajaran dari hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Nih Allah mendengar Allah ya suka dengan ya, doanya doa hamba-hambanya yang bertobat setelah berbuat dosa merenge memelas mengiba kepada Allah alaq Allah mengampuni. Andainya manusia itu tidak berbuat dosa, Allah lenyapkan manusia. Hadis ini tidak menunjukkan, hadis ini bukanlah hadis yang memotivasi untuk berbuat maksiat, bukan. Namun hadis ini menunjukkan kalau Allah itu cinta, suka, senang, dengan hamba-hambanya yang bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada dalam hadis ini terdapat motivasi agar seorang agar manusia jika berbuat dosa hendaklah segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang itu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat yang tulus dan hati yang yakin Allah akan mengampuni, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Sebagaimana firman Allah taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-53 tiga ya ibadi sampaikanlah wahai sang nabi. Wahai hamba-hambaku yang gemar berbuat dosa, la taqnatun min Janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah. Innallaha ba jami'a. Allah mengampuni semua dosa bahkan dosa syirik sekalipun. Dengan syarat orangnya bertobat sebelum pintu tobat tertutup yaitu ia datangnya kematian. Inna huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di antara hadis yang dibawakan yang tadi dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala adalah Nabi tatkala membaca perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tentang patung Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, Rabbi innahunna alladna kathiram minan nas. Ya Allah, sesunya patung-patung ini menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa'inahu minni. Maka siapa yang mengikutiku maka sesunya dia bagian dariku. Namun siapa yang durhaka kepadaku saya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya tentu yang memberi kesesatan dan memberi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di ayat ini penyesatan dinisbatkan kepada patung. Maka ayat ini dalil uh, bolehnya. menisbatkan hal semacam ini kepada penyebab meskipun hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala al itlal yang menyesatkan itu Allah sebagaimana kehendaki Jadi, namun uh, penyesatan uh, dan patung itu statusnya sebab sesat bukan yang real menyesatkan maka ayat ini dalil bolehnya menisbatkan satu hal kepada penyebab dan Nabi juga membaca perkataan Aisyah Sesungguhnya, jika engkau menyiksa mereka, mereka hamba-hambamu. Jika engkau ampuni, sehingga engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi kemudian mengangkat tangannya dan menangis. Menyusahkan hatimu. maka Allah Azza wa Jalla membuat membuat senang nabinya tentang umatnya di antara bentuk Allah membuat senang Nabi yang dilakukan oleh umat Muhammad itu berlipat-lipat yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diatkan oleh Al-Bukhari. Yeah. ada yang bekerja dan jam kerjanya adalah awal pagi sampai zuhur lantas Allah berikan lantas orang tersebut memberikan upah untuk pekerja gelombang satu ini masing-masing diberi upah satu dinar kemudian ada sejumlah pekerja gelombang kedua yang jam kerjanya dari zuhur untuk pekerja gelombang kedua masing-masing satu dinar. Dan tentu zuhur sampai asar lebih pendek daripada pagi sampai zuhur. Itu sampai asar lebih pendek. Upahnya sama. Sama-sama satu dinar. Lantas orang itu juga punya sejumlah pekerja gelombang ketiga yang jam kerjanya hanya dari asar sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Nah ini lebih pendek lagi. Jam kerjanya cuma asar sampai maghrib. ya kalau misalnya anggap saja jam 3 sampai jam... Setengah enam hanya dua setengah jam, namun Allah berikan pada pekerja. Namun, orang ini memberikan kepada pekerja gelombang ketiga ini diberi upah masing-masing dua dinar. Lantas pekerja gelombang pertama dan gelombang kedua protes. Mereka mengatakan, "Kaifatutina ala dinarin, dinarin wa nahnu amalan." Wahai Juragan, bagaimanakah Anda berikan kepada kami upah kerja masing-masing satu dinar Sedangkan kami pekerjaannya lebih berat, pekerjaannya lebih banyak daripada gelombang ketiga. Dan anda berikan kepada mereka upah kerja masing-masing satu dinar satu dinar. Lantas bos yang mempekerjakan mereka mereka ini menjawab dengan mengatakan, Hal dolam tukum syai'ah Apakah saya Zalim kepada kalian Apakah saya mengurangi hak kalian Kita punya kontrak kerja Di awal kontrak kerja Sudah ditentukan dan disepakati jam kerjanya Pagi sampai duhur Upahnya satu dinar Dan sudah saya laksanakan Dengan Grup kedua sudah ada kesepakatan kita Anda kerja dengan saya dari waktu dulu sampai asar upahnya per orang satu dinar, dan sudah dilaksanakan. Ya, maka apakah aku zalim dengan kalian mengurangi hak kalian melanggar kesepakatan? Maka mereka mengatakan lah tidak. Jika demikian, kenapa kalian protes dengan? Kenapa kalian protes dengan pekerja gelombang ketiga? Apa masalahnya? Saya punya aturan main yang berbeda. Punya aturan main yang berbeda, punya kesepakatan yang berbeda dengan pihak ketiga. Pekerjaan-pekerjaan saya yang upah duitnya duit saya. Saya upah dengan duit pribadi saya. Saya pekerjakan dalam. Uh, pekerjaan yang saya tentukan, maka mereka semua mengatakan, "Tidak, ye, engkau tidak zalim kepada kami." Nah, ini gambaran bahwasanya umat Muhammad SAW itu ganjarannya itu lebih besar dibandingkan. Ganjaran yang Allah berikan untuk umat-umat terdahulu, mereka bebannya lebih besar, namun pahalanya lebih sedikit. Sedangkan umat Muhammad SAW, karena Allah tahu umat Muhammad ini kecil-kecil, umurnya pendek, ringkih-ringkih, maka dikasih beban kerja yang tidak ya yeah, yang ringan-ringan ya yeah, ringan-ringan dan diberi ganjaran yang lebih besar Diberi beban kerja yang ringan-ringan yeah, dan yeah, diberi ganjaran yang lebih besar dibebaskan dari berbagai macam beban yang berat yang Allah uh, bebankan kepada umat terdahulu dan diberi pahala yang besar untuk amal yang dilakukan dihilangkan dari umat ini beban-beban yang berat semisal ya, telah pernah kita bahas di majelis ini bahasanya di umat-umat terdahulu ya, benda kena najis tidak bisa disucikan tidak bisa dibersihkan Ya, yang kena najis dibuang ya, jika ada najis kena kaki meja kaki mejanya digergaji dibuang ya, tidak bisa di ya, tidak bisa dibersihkan ya, jika ada najis terkena kulit kulit harus dikelupas itu aturan ya, di umat terdahulu aturan ya, itu tidak bisa disiram dengan air bersih tidak, jadi uh, ya, di kelupas, kulitnya diambil di nah, nah itu baru bersih dari najis. Nih, jika ada tembok kena najis ya temboknya dikerok nih semennya bahasa kita semennya dikerok nah, baru kemudian di ini, baru itu dinilai bersih ini, kalau tiang kena najis ayat ah, ah, ya, tiangnya harus ya, di demikian rupa sehingga ini itu ketentuan untuk umat e, terdahulu, demikian juga, tidak e, lupa tetap dosa. E, berbuat dosa secara tidak sengaja tetap dosa. Berbuat dosa dalam keadaan dipaksa tetap dosa, e, sehingga ada kisah asabul Ukhdud. E, Kisah asabul ukhdud yang mereka dipilih dibuatkan untuk mereka parit-parit yang ya, kemudian parit ini diisi kayu bakar kemudian dibuatlah api menyala di parit-parit tersebut dan orang-orang yang beriman ya, diberi pilihan kafir atau murtad atau dicampakkan di dilemparkan ke dalam kobaran api. Pilihannya dua, pilihannya dua. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pura-pura murtad dan yeah. bebas dari kobaran api. Pilihannya dua. Karena dalam syariat umat terdahulu berbuat dosa dalam kondisi dipaksa tetap dosa nyawa tetap dosa. Sehingga kalau mau beriman ya sudah, harus sabar masuk dalam kobaran api. Jika mau mempertahankan iman, tidak ada opsi pura-pura pura-pura uh, kafir. Dan aturan ini Allah tiadakan dari umat Muhammad. Berbuat salah karena lupa, tidak salah, tidak dosa. Berbuat salah tidak sengaja, ya. <tuh> ya, maka tidak dinilai dosa. Namun, jika itu berkenaan dengan hak manusia, tetap harus ganti. Ya, merusak barang milik orang ya. tidak sengaja atau lupa, ya. tetap wajib ganti. <tuh> ya. Berbuat dosa karena di bawah pemaksaan, tidak berdosa sama sekali. Bahkan, ya, Nabi katakan kepada... Uh, ya, Amr bin Yasir ya, Nabi katakan faida adu fa'ud Jika mereka kembali memaksamu Silahkan kau kembali Melakukan ya, uh, Hal yang Menyenangkan mereka Dan apa yang mereka inginkan Yaitu mencaci maki Nabi Agar selamat dari Seksaan Demikian juga dalam syariat umat terdahulu Jika orang itu beramal Maka setelah selesai beramal Nanti Allah akan kirimkan tanda amalnya diterima ataukah tidak Dan itu satu beban yang berat oh, Ternyata amal saya tidak diterima Sebagaimana kisah dua orang anak Adam yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai Nih, melakukan apa yang harus dilakukan Turun tanda mau diterima Yang itu korbanmu tidak diterima nih, Ini satu hal yang Tentu satu hal yang berat nih, Setelah beramal soleh nih, Itu langsung keluar hasilnya Nilainya langsung keluar Rapot anda merah Ini anda lulus Ini rosip dan itu Allah dan itu tidak Allah berikan kepada umat Muhammad. Seandainya demikian dan ternyata kausip semua, bayangkan, sholat habis itu turun tanda Anda sholatnya sah, namun tidak ada pahalanya, tidak diterima. Betapa itu satu penderitaan tersendiri. Ya, satu pendetaan tersendiri Ini habis umroh ya. karena banyak selfie ketika umroh kemudian keluar hasilnya umroh tidak diterima sudah keluar duit banyak hasilnya demikian ya, tentu itu satu hal satu beban berat tersendiri dan itu Allah tiadakan dari umat Muhammad alaihi Wasallam sebagai bentuk kasih sayang untuk umat Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian di antara syariat itu ada daftarnya dosa satu kamu begini dua tiga empat lima kafarohnya ini kafarohnya ini kafarohnya ini nanti jika kafarohnya dilakukan tulisannya hilang jika kafarohnya dilakukan tulisannya hilang dan itu kan bisa dibaca tetangga bisa dibaca tetangganya gua itu beban itu syariat yang besar sekali ya, seandainya itu masih berlaku untuk umat Muhammad saw ya, itu bahayanya pintunya tidak cukup itu nah, pintunya tidak cukup apalagi setelah umat Muhammad dikasih gadget ya dikasih laptop dikasih nikmat handphone nah, itu pintunya tidak cukup itu daftar dosanya berderet deret dua daun pintu tidak cukup itu untuk masih daftar ini. Ini, berbuat ini berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Dan itu syariat <tuh> Nabi Musa. Dan itu itu beban berat Bani Israel. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan hal ini dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masing-masing kita diminta untuk cerdas membaca dirinya dan menyadari dirinya, mencari dan mengumpulkan aib dirinya dan sibuk dengan hal itu dan tidak sibuk mengorek-ngorek, mencaci, membahas Ya, mengoleksi kekurangan, keburukan, dosa dan maksiat orang lain. Ya, maka itla laula uh, la itla lauma alaihi fidzalika tidak ada celaan pada ya, juragan tersebut dengan pembedaan upah kerja yang dia berikan. Maka inilah gambaran karunia Allah. Fafatullah ala hadil ummati kathir maka kebaikan Allah untuk umat ini sangatlah banyak dan Allah subhanahu wa Ta'ala membuat Ridho Muhammad berkaitan dengan umatnya dalam banyak sisi diantaranya besarnya pahala demikian juga bahasanya umat Muhammad itu terakhir dari sisi kedatangan dan kehadiran di dunia namun menjadi umat yang pertama kali pada hari kiamat pertama kali masuk surga, dan tentunya dampaknya juga pertama kali masuk neraka. Ya, karena pertama kali yang selesai dihisap, datangnya belakangan di dunia, namun yang pertama di akhirat, pertama hisapnya, pertama masuk surganya, dan konsekuensinya pertama juga masuk nerakanya. Demikian juga umat ini diberi kelebihan yang tidak diberikan oleh untuk umat-umat yang lainnya, diantaranya yang Nabi katakan, Aku diberi lima hal yang tidak diberikan pada seorang pun nabi-nabi sebelumku, yaitu aku diberi kemenangan dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam hati musuhku. Padahal perjalanan antara, ya, jarak perjalanan antara aku dengan musuhku itu masih satu bulan perjalanan. Kemudian dijadikan untukku seluruh bagian bumi sebagai tempat ibadah. Lain halnya dengan syariat Bani Israel. Ya, mereka tidak boleh sholat kecuali di tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan. Demikian juga, dijadikanlah semua bagian bumi itu bisa menjadi alat untuk bersuci, yaitu alat tayamum. Dihalalkan untuk keharta rampasan perang, yang ini tidak dihalalkan untuk satupun nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu habis selesai perang, maka harta kekayaan musuh orang kafir dikumpulkan di lapangan. Jika semuanya sudah terkumpul maka akan turun api dari langit yang menghanguskan itu semua. Dan jika masih ada yang disembunyikan belum dikumpulkan maka api belum ya, dan tidak akan turun. Maka ini adalah sejumlah kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. hasil maka kesimpulannya di hadis-hadis yang oleh Imam Nawawi ini semuanya hadis-hadis yang membahas tentang roja berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. hadis-hadis yang mendorong seorang muslim untuk semangat beramal saleh, semangat untuk bertobat dan berharap pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan uh, karena dengan tobat dan amal saleh yang dilakukan. Demikian sallallahu alaihi nabina Muhammadin alaihi wasallam wa akhudza wa anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi